السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل علي محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد <coughs> رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده تم لساني يفقهوا قولي بسم الله الذي لا يضر مع شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما سمى شيءٌ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي جعلكم خَلَائِفَ الأرض ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم Dan dialah Allah zat yang telah menjadikan kamu, yang tel Penguasa-penguasa di bumi, dia telah meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain. Beberapa darjat, karena ia tidak menguji kamu tentang apa yang diberikan kepada kamu. Sesungguhnya Tuhanmu itu. amat pantas seksanya dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang jamaah ya, yang dirahmati mati allah sekalian alhamdulillah Saya dapat bersuara semula untuk menyambung pelajaran kita berkaitan dengan hakikatul hayat, hakikat kehidupan. Saya ingin menambahkan penjelasan saya. tentang ayat yang kita pelajari minggu lepas yakni daripada surah Al-Minun ayat yang ke-112 dan 114. Saya ingin menambahkan sedikit. Lihat bukunya, muka surat 19, ayat yang keempat. Bagi yang tidak ada buku, lihat saja terus pada Al-Quran. Al-Mu'minun, ayat yang ke-112, dan hingga 114. Beberapa kesimpulan penting daripada ayat tersebut. Yang pertama, bahwa masa yang dicipta oleh Allah buat makhluknya, termasuklah tentunya kita, adalah bersifat relatif. Ia tidak bersifat mutlak. Mungkin kita rasakan lama, tapi hakikatnya sekejap. Atau mungkin nampaknya sekejap, tapi hakikatnya sangat lama. Tentang kenisbian masa atau relativiti masa ini, sebetulnya Al-Quran telah menjelaskan dengan sangat jelas Maklumat, -maklumat Al-Qur'an sudah sangat terang semenjak 1400 tahun lebih yang lalu. Seumpama Allah telah memberitahu kita bahwa inna yauman inda rabbik kal fisanah mimma Satu yaum di sisi Tuhanmu itu seperti seribu tahun. Seperti seribu tahun daripada apa yang kamu kira. Sehari sama seribu. Dalam surah Al-Hajj ayat 47. Bapaknya. Sementara dalam ayat yang lain. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ad tumaya'ruju ilaihi fi yaumin kana bigdaruhu alfasanatim mimata'udun. As-sajadah 5. Dia mentadbir segala urusan daripada langit ke bumi. Kena naik semula kepadanya dalam satu hari adalah kadarnya menyamai seribu tahun. Dan lebih dahsyat lagi dalam surah Al-Ma'arij ayat ayat yang keempat Allah berfirman ta'rujul malaikatu waruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alf sana Para malaikat naik termasuk ar-ruh ini Jibril kepadanya pada Allah dalam kiraan masa satu hari satu yau adalah kadarnya menyamai lima puluh ribu tahun. Itu belum lagi sebagaimana yang dialami oleh Ashabul Kahfi. Ditidurkan 309 tahun. Dirasakan hanya setengah hari. belum juga seperti mana yang di alami dirasakan oleh Nabiullah Uzair dimatikan 100 tahun bukan ditidurkan mati 100 tahun selepas dihidupkan semula Nabi Uzair hanya merasakan hanya sedikit sahaja sekejap sahaja Dan kita boleh juga boleh lihat bagaimana perjalanan antara sabak ke Palestina yang memakan masa berjam-jam hari ini atau mungkin berhari-hari dan berminggu-minggu pada saat itu pada zaman Sulaiman. Tetapi ada hamba Allah. yang boleh bergerak jarak sejauh itu Palestin dan Sabak pergi balik nah, yang ditempuh dalam ya setengah kedipan mata apa artinya semua ini semua itu adalah menunjukkan bahawa masa adalah relatif. Demikian jugalah nanti apabila semua manusia telah dibangkitkan, dipindahkan daripada alam barzah ke alam akhirat, mereka pun akan merasakan bahawa jangka masa hayat mereka di dunia belum sampai mereka di akhirat. Dirasai hanya beberapa satu hari mungkin Ah, berapa lama hidup dia di dunia? Berapa lama ia menunggu di alam barzah? Tapi ketika mereka sudah sampai di akhirat, yang di sana kekal abadi, tiba-tiba mereka hanya merasakan ya, hanya beberapa, hanya setengah hari. Masa adalah sangat relatif, sedikit. Jadi kalau kita lihat yang sekalian dalam ayat yang ke-112 hingga 114 surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Itu sama dengan ini. Qala illa bistum illa qalilan. Mereka berkata, dia berkata, berfirman, tidaklah kamu tinggal kecuali sedikit. Apa mana sedikit ini? Begini, kehidupan di dunia ini jamaah sekalian, kalau tidak senang ya susah. Hidup di dunia, kalau tidak senang ya susah. Kalau tidak bahagia, yang sengsara ada dua saja. Kehidupan manusia di dunia. Jika ia tidak bahagia, sengsara. Jika dia tidak susah, ya senanglah. Pertanyaannya, selama mana kesusahan yang dialami oleh seseorang di dunia, selama mana kesenangan, kebahagiaan seorang yang dia alami di dunia, itu sebenarnya tidak ada artinya. bila dibanding dengan kesusahan dan kesenangan di akhirat. Saya ingin membacakan ya. Mas kalian. Ya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Al-Quran banyak sekali ya ayat yang yang semakna dengan ayat ini. Seperti kul mata'ud dunya qalil. wal akhiratu khairul liman katakanlah bahwa mata hayat dunia itu sedikit sekejap sedikit bahkan tidak ada artinya sama ada senangnya atau susahnya dibandingkan akhirat saya membacakan sepotong hadis Rasulullah sallallahu wasallam Hadis ini daripada Anas bin Malik. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dalam bab kitab sifatil qiyamah wal jannah wan nar yakni dalam bab sifat mencetakan dengan sifat hari kiamat sifat surga dan sifat neraka. Sifat neraka. Hadisnya begini. Yu'ta bi an'umi ahli dunia min ahli nar yaumil qiyamah yu'ta bi an'umi ahli dunia min ahli nari al Pada hari kiamat nanti akan didatangkan seorang penghuni neraka yang ketika di dunia dahulu adalah orang yang paling banyak menikmati kesenangan dunia. Saya ulangi. Di akhirat nanti akan didatangkan seorang ahli neraka. Di mana orang ini semasa hidupnya di dunia, banyak lama menikmati kesenangan hidup. mewah, tak pernah susah, senang, mewah tak pernah sengsara, apa, sengsara tak pernah kekurangan, kaya, segalanya lah. Mungkin sepanjang hayatnya. Kemudian Fayus Bagu Finari Sebroh. Lalu ahli neraka ini, di akhir ini, dicelupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka sekali celupan. Si oh, itu jamaah celup, jadi bukan lama sangat, bukan direndam, bukan direndam, hanya dicelup dengan sekali celupan saja. Ya, tentu sekejap, sekejap sangat, sangat-sangat sekali dicelup dalam neraka karena dia alin neraka. Tumma yukol, selepas dicelupkan sekali celupan yang mungkin hanya beberapa second, bukan beberapa hari, lalu ditanya kepada alin raka ini. Ya bena Adam hal ra'aita khairan qattu. Wahai anak Adam, apakah kamu pernah melihat, apakah kamu pernah merasa kesenangan, kebahagiaan, walaupun sedikit. Pernah tak kamu merasakan kesenangan, kebahagiaan, walaupun sedikit, ini selepas dicelup ke neraka sekejap. Ya mungkin satu second atau mungkin setengah second. Apa jawab alin raka ini? Hal marra bika na'imun katun. Adakah kau pernah menikmati kesenangan hidup? Faya kullu la. Wallahi ya rab. yu'ta bi asyaddin nasi buksan bid dunya. La wallahi ya rab. Dia boleh kata, demi Allah tidak, ya Allah, wahai Tuhanku, demi tidak. Tak pernah aku merasakan keserangan sekejap pun. Apa artinya? Kebahagiaan, kesenangan, kemewahan, berpuluh-puluh tahun yang mereka alami di dunia, hilang sekelip mata selepas ia merasakan siksanya api neraka walaupun sesaat atau mungkin setengah saat atau mungkin kurang daripada itu tengok wala masa di dunia berpuluh-puluh tahun dia menikmati nikmat surga kesenangan kemewahan yang melimpah-limpah dan bahkan mereka mungkin puas. Tapi selepas dicelup dalam neraka, sekali celupan, dia bersumpah dengan Allah, demi Allah, wahai Tuhanku, aku tak pernah merasakan kenikmatan. Hilang kenikmatan berpuluh-puluh tahun dengan siksaan neraka yang hanya sekejap sementara orang ini bukan disiksa sekejap tapi kekal abadi di dalam neraka. Subhanallah. Wa yu'ta bi asyaddin nasi busan Kemudian didatangkan pula seorang penghuni surga Orang calon penghuni surga didatangkan, dan orang ini semasa hidup di dunia bukan orang yang paling menderita, paling sengsara, hidup serba kekurangan. Sentiasa ditimpa musibah, sakit istilahnya sakit tak pernah sembuh, susah tak pernah senang, miskin tak pernah kaya. Usaha apapun sentiasa gagal tak pernah berjaya. Itulah, memang susahlah. Susah, susah, susah sangat. Tapi kesusahannya tidak menghalangnya untuk menjadi hamba Allah yang saleh. Dan akhirnya di akhirat ia sebagai ahli surga. Ahli surga. Kemudian Fayus bagus sibghatan fil jannah lalu orang ini Fayus itu bukan sibgh sabgh kalau sibgh itu yakni dipanggil masdar apa namanya uh, ayah ini sabgh namanya masdar marrah sekali celupan Dia dimasukkan dalam surga dengan sekejap saja. Bahasa yang digunakan oleh Nabi dicelup. Jadi dimasukkan dalam surga sekejap saja. Ya mungkin hanya sekian suku, sekian peratus, sekian Sekian lah. Sekejap sangat. Menikmati nikmat surga. Lalu ditanyakan pada orang ini, Ya benar Adam hal ra'aita bu'san qatun. Wahai anak Adam, pernahkah kamu merasakan kesusahan? Walaupun sekejap. Hal marrabika syiddatul qad. Pernahkah berlalu dalam hidup kamu? Penderitaan walaupun sekejap. Hal orang ini semasa di dunia memanjang kesusahannya. Begitu menikmati nikmat surga. Walaupun hanya sesaat dia menjawab, La wallahi ya ma Tidak, ya Allah. Demi Allah. Demi Allah, ya Allah. Kami tidak pernah mengalami kesusahan. Merasakan penderitaan. Walaupun sesaat. La ra'aitu syiddah qatt. Tak pernah aku merasakannya. Apa nih maknanya ya mas Kelen? Tengok, hanya dengan sekali celupan di akhirat, ia boleh menghapuskan dan melupakan, menghilangkan segala-galanya apa yang ada di dunia. Hanya sekali dicelup di neraka, boleh menghilangkan Kebahagiaan yang pernah dialami sepanjang hayatnya di dunia hanya sekali se celup dalam surga, menghilangkan penderitaan yang bertahun-tahun yang pernah dilalunya di dunia. Itu baru sekali celup, baru sekejap, sedangkan orang ini di neraka kekal, sedangkan orang ini dalam surga kekal. Lalu, apa nilai penderitaan, kesengsaraan, hidup di dunia bila dibandingkan dengan nikmat Allah yang ada dalam surga? Lalu, apa artinya kebahagiaan yang memanjang di dunia dibandingkan dengan kesengsaraan dan siksa di neraka? kesimpulannya Jika kita susah dalam kehidupan ketika kita hidup di dunia ini janganlah kesa itu menghalang kita kita jadikan alasan untuk kita tidak menjadi hamba Allah yang baik itu saja Sabarlah dengan penderitaan yang hanya sesaat Dikatakan sesaat karena dibanding akhirat tak ada nilainya. Jangan ya Allah kenapa lama sangat susah yang ya engkau timpuan pada hari ini. Lama saat tidak lama. Jangan terlalu khawatir saya ulangi. Jangan kita ini terlalu khawatir akan kesusahan yang menimpa kita. Tapi khawatirlah kita jika kita tidak mampu sabar atasnya. Indahlah kita lebih khawatir jika kita tidak mampu sabar menghadapinya. Jangan terlalu gembira dengan kesenangan yang Allah berikan pada kita di dunia. Apalah artinya kesenangan itu? jika ternyata akhirnya kita gagal mensyukurinya karena selama dan sepanjang manapun kesenangan yang kita rasakan di dunia apabila kita gagal mensyukurinya mana tu bilah disiksa di neraka walaupun sesaat boleh melupakan, melenyapkan segala kenikmatan yang pernah dialami di dunia. Inilah sebagian maksud yang difirmankan oleh Allah illa bittum illa qalila mata'ud dunya qalil. satu di antaranya disampailah seperti mana hadis-hadis nabi yang telah kita pelajari Nabi buat perbandingan antara dunia dan akhirat. Ima kesenangannya, wa ima kesusahannya, hanya ibaratnya hanya semacam air yang membasahi hujung jari dibandingkan air laut yang masih sisa dan tinggal. Itu celupkan jari Anda, kata nabi dalam lautan. Angkat. Perhatikan. Berapa banyak air yang membasahi hujung jari Anda. Dan bandingkan dengan air laut yang masih. Nah, air laut perubahan Nabi itu sama ada ia perubahan kebahagiaan di dunia berbanding kebahagiaan surga. Atau mungkin perampung perumpamaan kesengsaraan penderitaan di dunia berbanding penderitaan dan kesaan di akhirat. Baik. Jamaah ya, rahimakumullah. Sekarang kita teruskan ayat berikutnya. Jadi ayat yang kelima dalam buku itu. Coba lihat ayat yang kelima. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan betul ayat yang kelima ayat yang ketujuh Ha? Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-10. Itu satu tajuk. Jadi mungkin kita tidak akan pelajari satu persatu. Saya coba menyampaikan Kesemuanya Jadi kita terus ambil kesimpulan sahaja. Sebab ayat kelima, Surah Muhammad ayat 40, Surah Muhammad, ayat 36, ayat yang ketujuh Surah Ghafir ayat 39, ayat yang ke-8 Surah Al-Ankabut ayat 64, ayat yang ke-10 Surah Al-Hadid ayat yang ke-20 itu bicara tajuk yang sama. Ya, bicara yang sama. Sementara ayat yang ke-6 dalam nota itu dalam buku dulu ayat ke-6 muka surat 19 itu sama betul mungkin ini ya ya tak perasan ya. Ayat yang ke-6 itu sama betul dengan ayat yang ke-13 muka surat 20. Jadi yang itu kira satu sajalah. Nah, ada satu sajalah dan masih ada kaitannya Ayat ke-6 itu nampaknya diulangi pula dalam ayat ke-13 bukan surat 20 ya. Jadi saya cuba menyampaikan nanti ayat 5, kita buat ayat yang ke-7, ayang ke-8, ayang ke-10 ini kita satukan sahaja kerana ini mempunyai a uh, cara dengan tajuk yang sama. Tajuknya yakni Hafi kotul Tajuknya yakni sama. Hafi kotul Hakikat al hayati dunia. Itu tajuknya. Tetapi, ya mas kalian, saya ulangi lagi sekali, supaya tidak salah faham, ini al hayatud dunya ya. Nah, al hayatud dunya tolong jangan uh, apa namanya? salah paham tentangnya. Ad dunya itu saya ulangi sekali, yakni isim sifat muannasah. Dia isim sifat bukan nama benda. Ad dunya wazannya al -fukla isim sifat muannasa. Contohnya Hasanun jadi Al Husna. Gitu. Baidun bu'da, Sogirun Sugro, Alin Jadi yang, tentunya yang kabir kubro, yang besar. Dunia itu sifat, bukan benda. Hayat itu kehidupan. Jadi kehidupan yang dunia. Gitu. Jadi itu bila sebut Al-Hayatul Dunya, saya setegas dari sini, jangan kita fahami sebagai benda, seperti mana rumah, tempat tinggal, uang ringgit, kebun, ladang, meja, kerusi, baju, pakaian, bukan. Bukan itu. Al-Hayatul dunia, bukan berbunyi pada itu. Dia dia sifat, gaya hidup. Dahulu pernah saya jelaskan, ini apa yang saya pahami hingga hari ini. Sebab saya terjemahan ini saya pikir yang paling tepat setelah kita coba pelajari, ya, renungkan. Al-hayatul dunya itu yakni, pernah saya sampaikan, gaya hidup. Gaya hidup yang berorientasikan kekinian dan kedisinian. Itu al-hayatul dunya. Gaya hidup yang berorientasikan kekinian dan kedisinian. Jadi letaknya hayat itu, dunia itu dalam diri seseorang. Bukan di luar dirinya. Itulah. Yang ada di luar diri kita itu bukan bukan dunia. Bukan. Itu harta benda itu nikmat. Bagaimana kita memandang segala-galanya itu... Kalau kita pandang semua itu hanya untuk memuaskan diri kita di sini, sehingga kita mengorbankan kebahagiaan yang di sana, itulah al-hayatu ad-dunya. al, ad al ad Sebab itulah perkataan ad-dunya dalam Al-Quran ini tidak pernah digunakan kecuali dalam konotasi yang negatif. Saya ulangi. Kalimat dunia dalam akuan ayat dunia ini tidak pernah digunakan kecuali dalam konotasi yang negatif. Tidak ada yang positif. Ya karena memang ia tidak baik. Kalau dia ingin senang hanya senang di sini, rela mengorbankan kesenangan yang di sana. Kalau ingin jadi hormati orang pun ingin dihormatinya di sini, walaupun di sana nanti dihinakan. Waalaikumsalam. Apa saja, semuanya hanya untuk yang sekarang dan yang di sini. Itu adalah al hayatu dunia. dunia. Jadi jangan karena apa ya, perkataan ad dunia dalam Al-Qur'an dalam bahasa Arab ini tidak sama dengan dunia dalam bahasa Melayu itu masalahnya. Dunia mungkin dalam masuk biasanya kalau dalam bahasa percakapan harian diartikan harta benda. Sehingga orang kata awak ini hari-hari asyik cari dunia aja. Ha, tak cukup-cukup ke, asyik cari dunia saja, mati pun tak dibawa, kan? Itu sebenarnya jadi ya, istilah yang sebenarnya tidak tepat, ha? tidak betul. Kalau kita menyadari istilah itu tidak betul, tak apa. Karena apa? Karena pemahaman kita nanti tidak ikut, apa namanya? Insya Allah tidak salah. Tapi kalau kita menggunakan istilah yang salah dan kita pikir itu betul, nah ini bahaya. Jadi saya ulangi ini, ini berulang kali saya sampaikan al udah itu yakni ini apa yang saya pahami gaya hidup yang berorientasikan kekinian dan kedisinian. Sebaliknya orang yang gaya hidupnya, jalan hidupnya, pemikiran hidupnya bukan di sini dan bukan sekarang oriented tapi akhirat oriented yang di sana itu namanya akhirat jadi semuanya dikikir tentang akibatnya yang di sana. Bila aku buat seperti ini, di sana nanti akibatnya senang atau susah ya. Bila harta ini aku gunakan untuk ini, nanti ini membolehkan diri ini dapat apa rahmat Allah ke balasan yang baik atau tak baik. Sentiasa memikirkan kesan di sana. Itu namanya hayatul akhirah. Itu akhirat. Tapi, kalau orang tak pikir langsung, nak buat ke, tak buat ke, nak apa saja, yang penting sini, yang penting sekarang. Wah, inilah Al-Hayatun Dunia yang dalam Al-Quran, semua kalimat al dunya Dunia ini sentiasa dicela, diurutkan dalam celaan, tidak yang terpuji, tidak yang terpuji. Nah, di dalam ayat yang saya sebutkan tadi, berapa ayat semuanya ya? 5, 7, 8, 10 paling tidak. Ada 4 ayat itu. Itu tajuknya sama. Cerita tentang hakikat hal hayatu ad-dunya. Ha? Ad-dunya. Di dalam ayat yang kelima, Allah nyatakan, Al-hayatudah itu la'ibun walahwun. Dah jelas. Ha. Kemudian ayat yang ketujuh. al hayatul dunia itu mata'un. Mata. Kemudian ayat yang kelapan al hayatul dunia itu lahwun wala'ibun. Ada apa apa namanya takdim dan takhir. Ini cerita lain ya. Ini bukan bukan cerita hakikatul hayat. Itu tajuk yang lain. Kenapa di dalam ayat yang kelima surah Muhammad ya. perkataan la ibun walahbun al hayatullah la ibun walahbun kan ya. kemudian sementara ayat yang ke-8 Allah sebut lahbun barulah ibun lahbun sebut dahulu barulah ibun jadi ada la ibun walahbun ini lahbun la ibun jadi ada takdim dan takhir itu rasanya itu dalam pelajaran lain itu ya kaitannya dengan balaghah ini bukan cerita balagoh Kemudian di dalam ayat yang ke-10, ini lebih lengkap. Ayat 10 ini lagi lengkap. Karena yang ke-10 ini yakni menceritakan tentang hakikatul hayati dunia itu ada empat. Hakikatul hayati dunia kalau ikut ayat yang ke-10 ini ada empat. Dan ini sering kali saya nyatakan ini saya katakan. Jadi kalau kita nak tahu apa sebenarnya al-hayatu dunia itu, rujuklah kepada surah al-hadid ayat 20. 5720. Itulah hakikat sebenar al-hayatu dunia. Al-hayatu dunia. Baik, saya bacakan. Kalau itu surah Al-Hadid ayat ke-20. Karena ini yang me uh, mencakupi, merangkumi uh, ha? ke semua ayat-ayat yang lain yang cerita tentang al hayatul dunia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annama al hayatul dunya la'ibun walah. Wa zinah. وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون خطاما وفي الاخره عذاب شديد Wa maghfiratun minallahi waridwan wa mal hayatud dunya illa matamul ghurur Ayat ini benar-benar menceritakan memberitahu para kita apakah hakikat al hayatu dunya bukan hakikat ad dunya al hayatu dunya Rupanya Akikat al-hayatu Dunya itu ikut surah al-hadid ada empat. Yang disebut al hayatul dunia itu ada empat. I'lamu ketahui oleh kamu. Tengok. Itu digunakannya fi'il amar. I'lamu ketahui. Miliki oleh kamu pengetahuan. I'lamu. Miliki oleh kamu ilmu. Ilmu tentang apa? ilmu tentang apakah hakikat sebenar al dunia. Sebab kalau kita tidak, ya nanti kita terpedaya. Sebab al ini ada gurur, boleh memperdayakan orang. Siapa orang yang boleh terpedaya dengan al dunia? Orang yang tak ada ilmu. Sebab itu dimulakan, ayat ini mulai dengan iklamu. Di ujungnya, di fasilahnya, mata ulu hurur memperdayakan. Memang tidak semua orang boleh terpedaya dengan al-hayatu dunia. Yang terpedaya, berdasarkan isyarat ayat ini, hanya mereka yang tidak punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang hakikat sebenar apa itu al dunia. an Masya Allah, bukan inna, tapi an hanya senya. Ini adatul hasri. Huruf pembatasan annama hanya senya atau terjemahan yang tepat lah dahulu pernah saya katakan terjemahan yang tepat annama ini kalau dalam bahasa Melayu sesungguhnya semata-mata lain tidak hanyalah itu terjemahan yang tepat sesungguhnya semata-mata lain tidak hanyalah al hayatul dunia itu satu la'ibun ya la'ibun okelah okay kita terjemahkan untuk sementara permainan main-main dua lahwun lahun itu sesuatu yang boleh yang membolehkan kita Alpa, lalai melalaikan lahun tiga zinatun Zina diartikan perhiasan umpamanya. Zina nanti penjelasannya. Ha? Empat. Watafahurun bainakum. Tafakhur. Ini wazan musyarakah. Saling membanggakan. Fakhrun. Fakhrun itu bangga, megah. Jadi tafakhur saling bermegah-megah. Ya. Saling membanggakan, bermegah-megah. Bainakum. Lima. Takatur. takaturun fil amwal. Ini pun wazan musyarakah juga daripada katuro. Katuro banyak, takatur maknanya belum belum berlawan banyak. belum belum berlawan banyak. Siapa yang paling banyak? Siapa yang paling ini? Siapa yang balik mungkin? Inilah hakikat al -hayatudah. Ada lima. Laibun, lahwun, zinatun, takah, tafahurun, dan taka turun. Lalu saya untuk memudahkan mengingat al hayatudanya yakni lalazitata. Itu untuk mudah mengingatlah. Al-hayatudunya itu yakni lalazitata. Apa itu lalazitata? La Lala pertama, la ibun. La kedua, lahun. Zi itu zina. Ta pertama, tafakhur yang kedua takatur lalazi tata itulah al -Hatulullah. dan ketiga-tiga ini memperdayakan ketiga-tiga ini membuat orang terpesong daripada tujuan ia diciptakan pasti terpesong Nah, siapa dah begini? Siapa sahaja siapa sahaja yang menjadikan nikmat Allah di muka bumi yang Allah berikan pada kita di dunia ini, di, di sekarang ini, nikmat sehat ke, nikmat tubuh badan ke, nikmat waktu ke, nikmat ke, kepandaian ke, jawatan ke, harta benda ke, kedua, apa saja. Lah. nikmat yang Allah berikan kepada kita selagi kita masih hidup di sini. Kita gunakan nikmat itu untuk lima perkara tadi. Itulah al-hayatu dunia. Bukan nikmatnya. Ya disebut al-hayatu dunia bukan nikmatnya. Cara kita menggunakan untuk apa? Jika kita gunakan hanya untuk la'ibun, untuk lahwun, untuk zinatun, untuk tafakhurun. dan untuk takathurun, itulah kita sudah terjebak, terperangkap dengan al-hayatu dunia. Adakah ia memuaskan? Betul ia memuaskan. Kata. Kata. An-nafsu sahwaniyah. Betul. Adakah rezeki-rezeki yang banyak, nikmat Allah yang sangat banyak di dunia ini, yang tidak bumi, langit dan isinya Allah coba untuk kita ini? bila kita gunakan untuk lima perkara tadi memuaskan kita ya tapi yang puas itu yakni nafsu sahwaniah kita atas arahan atas di bawah komando nafsu amarah memang puas bahagia luar biasa lihat sajalah orang yang menggunakan rezeki nikmat Allah bui langit dan isinya untuk lima perkara tadi. Oh, gelak sana, gelak sini, macam happy sana, happy sini. Tapi ingat, yang mereka puasnya itu nafsu sahwaniya. Di mana nafsu mutmainahnya? Ya tenggelamlah. Nafsu mutmainah tenggelam. Mungkinkah orang yang hidupnya tenggelam dalam lima perkara tadi boleh naik ke tinggi? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ia akan terus terpacak di sini. Dan tadi sudah dinyatakan dalam ayat sebelum yang saya cakap tadi, dalam hadis Nabi tadi. Selama manapun orang menyalahgunakan nikmat Allah untuk lima perkara tadi, lima tujuan tadi, dan mereka puas sepuas-puasnya. Bahagia sebagainya kata mereka. Selama 8 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun. Bahkan sampai hanya. Nanti jika di akhirat itu dicampak dalam neraka. Walaupun sesaat. Hilang. Itu. itu baru sesaat. Sedangkan mereka kekal dalam neraka. Jika segala nikmat digunakan hanya untuk lima perkara itu. Ini yang Allah ceritakan. Ini yang Allah ceritakan. Jadi Allah melarang, Allah bagi tahu kepada kita ini, Allah melarang jangan sampai nikmat Allah yang tidak sedikit ini, yang tidak sedikit ini, disalahgunakan untuk memenuhi apa namanya, kelima-lima tadi ke lima ayat-ayat tadi ini apa namanya uh, maksudnya secara umumnya ya lalazi tata betulkah nikmat yang banyak ini kita gunakan hanya untuk laibun untuk lahun untuk zina dan seterusnya dan seterusnya baik itu secara umum Mari sekarang kita fahami sedikit demi sedikit kembali kepada ayat pertama, yakni Surah Muhammad, ayat yang ke-36 itu. Karena ini surah yang kelima, ke ya. dalam buku ini, surah kelima kita lihat: Surah Muhammad, surah yang ke-47, ayat yang ke-36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم Innama hanyasanya. Sesungguhnya semata-mata lain tidak hanyalah. Al-hayatul dunya. Kehidupan yang sekarang, yang di sini. Gaya hidup yang berorientasikan kekinian dan kedisinian. Tak lebih, tak kurang. Semata-mata hanyalah la'ibun. Mainan. Lahwun, sedang yang melekakan. Wa intu minu dan jika kamu beriman, wa taktaqu dan kamu bertakwa, yuk cikum pasti, pasti, dia Allah memberikan kepada kamu ujurakum balasan, balasan kamu wala dan Allah tidak meminta kepada kamu amwalakum harta-harta kamu. mas ya, sekalian, tadi telah saya katakan apa makna ad-dunya? Al-hayat ya hayat kehidupan. Lawannya kematian. Al-hayat kehidupan lawannya kematian dan ini telah kita bicarakan dalam hakikatul maut jadi tidak mengulangi saya apa definisi hayat apa itu maut adunya Ad mana kalimat dunia dunia ini ya Mas kalian, ya ada beberapa pendapat berkaitan dalam makna kalimat dunia dunia ada yang berpendapat ia ya, daripada kalimat dania dana yadnu dana yadnu Dania. ay adunya Dana yadnu sama dengan koruba yakrobu dekat. So adunya maknanya al kurba yang dekat. Dunia danin itu maknanya yang dekat. Dana yadnu danin isim fa'ilnya. Isim sifat misalnya yakni dunia maknanya dekat ini pendapat pertama. Macam mana dunia diperlihatkan dekat? Karena Quran pun menggunakan makna ini. Jadi kalimat ini digunakan juga oleh Al-Qur'an bermakna dekat, bermakna dekat. Jama boleh lihat di dalam surah Ar-Rahman umpamanya. Saya tunjukkan. Di dalam surah Ar-Rahman <tuh> Ya, surah yang sangat asyik sekali untuk kita baca. Ha? Ar-Rahman wa alam al-Quran dan seterusnya dan seterusnya. Ketika Allah cerita eh, ya, tentang balasan yang Allah sediakan bagi penghuni surga golongan Muqarrabun. Ha. Golongan Muqarrabun. Di dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-54. Ayat yang ke-54. سوره الرحمن آية 54 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم متكئين على فرش مبطنهن من استبرق وجن الجناتي ندى orang yang ada dalam surga itu muttaqiin dalam keadaan duduk bersandar. ittaka ya itu maknanya bersandar ke belakang. Bersandar ke belakang. Tapi kalau tawakka'a ya tawakka'u bersandar ke depan. Rudwatnya sama. Waka'a. Waka'a. Yang satu menjadi ittaka'a ifta'ala yang satu menjadi tafa'ala tawakka'a. Jadi kalau ittaka'a bersandarnya ke belakang macam kita sekarang sedang duduk di kerusi umpamanya di kerusi lalu kita bersandar ke belakang itu ittaka'a. Tapi kalau kita umpamanya mengantuk lalu kita letakkan tangan, letakkan muka kita di atas meja depan kita ke depan itu namanya tawakka'a. Tu bahasa ratu lain. Ya. Jadi mutakin maknanya orang di surga ini sungguhnya duduknya bersandar ke belakang. Ya kita tidak perlu memahami secara harfiah, ya, tapi yang pasti itu memberikan santai, relax, senang duduk belakang. Ala ya. furushin ya, bato min Jadi di atas furus, firos, tempat hamparan yang isinya dalamnya saja batoin min istabrok dari sutra. Ibarat bantal isinya, ibarat tilam isinya terbuat dari sutra. Kalau dalamnya pun daripada istabrok, luarnya dari apa? Nah, itu gambarannya ya. Di dunia ini tilam jamaah sekalian, tempat sanakan. tempat duduk ke, tilam semahal manapun ya. Teman -teman, tapi isi dia kalau kita buka tak cantik, ya apa isinya? Apa skru Isinya pasti tak di dalam pasti tak cantik lah. Yang dicantikan hanya di luar. Ya? Supaya harganya mahal. Tapi dalam apa isi dia? Quran tak cerita luarnya. Quran cerita isinya. Kalau isinya pun kita tak mampu membayangkan, macam mana bentuk luarannya. Itu tempat bersandar ahli surga. Bagaimana mereka dapatkan nikmat? Wajanal ini dan jana itu memetik metik buah. Kerana ahli surga ini Al-Muqarrabi dapat dua taman. Itu. Yang penuh dengan nikmat berbuah buah dan mereka ini boleh memetik buah daripada taman itu danin tengok. Itu, dan itu pada dana yadnu. dana ya danin isim fa'ilnya isim sifat musabiatnya da apa namanya dunia, isim, isim sifat muanasnya dunia so danin maknanya dekat diambil daripada dekat saja ini makna pertama jadi dunia maknanya yang dekat dana yadnu dana yadnu jadi warubama ala hadihil hayati dunia anna qobla kal hayat. Lalu kenapa kehidupan yang sekarang disebut ad-dunia? Mana yang yang dekat? Yang dekat yang sekarang? Ya, karena dibandingkan karena masih ada kehidupan yang nanti. Yang jauh. kehidupan di dunia, di bumi sebagai kehidupan yang dekat, yang sekarang, kerana ada kehidupan yang nanti. Bukan yang sekarang. Ada yang jauh, bukan yang dekat. Namanya akhirat. Fahiyya akrobu ilaina fa'ula. Dan kehidupan di sini ini yang paling dekat dengan kita sekarang. Sementara yang sana, yang nanti akhirat kan masih masih jauh. Ini makna pertama, dana yadnu, dunia. Ada pula yang memahami kalimat adunnya ini daripada kalimat adanaah. Ad adanaah. Ah. Ad -dana danaah ini daripada danaah yang itu maknanya safula, rendah. So adunya ad sama dengan asufla as yang rendah. Boleh diterima karena root word-nya dipercaya daripada danaah yang tadi daripada dania yang rendah. Kenapa dikatakan rendah? Masya Allah, kalau ikut makna yang kedua ini, jam sekalian, al hayatu dunya mana kehidupan yang rendah artinya ai asafilah la qimata laha yang tidak ada nilai sama sekali karena rendahnya wa haqqu kadalik sebab itu patut diberi sifat seperti itu fa kullu Mentadarra in nama fiha Wa man Ini makna kedua. Jadi al hayatu dunya maknanya al hayatu al yang dekat yang sekarang. Al hayatu dunya mana al hayatu as-sufla yang rendah. Jadi hakikat kehidupan ad -dunia, yakni kehidupan yang sekarang yang kini, yang di sini, dan yang rendah, bahkan laki matalah. Tidak ada nilainya. Macam mana boleh dikatakan tidak ada nilai? Ya, jika adunya tadi kembali kepada surah Al-Hadid tadi. Bila segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita di dunia, kita habiskan hanya untuk la'ibun, Nanti akan ada penjelasannya untuk lain pun apa. Maka hidup seperti itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Nilai baiklah bukan makna tidak ada kira-kira. Hisap tetap ada. Tapi nilainya tidak ada sama sekali. Sehingga apabila ditimbang di akhirat, tidak ada berat Demikian juga jika segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada uh, kita di dunia, kita habiskan hanya untuk lahwun. Dunia tadi kan lahwun. Walaupun kita seronok, walaupun kita gembira, walaupun orang memuji kita, walaupun macam-macam lah, bahkan mungkin dapat penghargaan sekalipun. ianya tidak ada nilai sama sekali di sisi Allah. La mata laha. Tidak ada nilai sedikit pun di sisi Allah. Nanti bila ditimbang di akhirat kosong. Kosong. Istilahnya sebelah apa nyamuk sayap nyamuk pun masih besar. Jika segala kemewahannya di dunia. Darjah, pangkat, kedudukan, kepandaian. Apalagi darah keturunan, jawatan. Kita gunakan hanya untuk tafakhur. Untuk saling berbegah-megah. Sehingga kita cenderung merendahkan orang lain. gaya hidup yang sebetulnya. Laki mata laha. Asuflah. Kosong nilainya. Apalagi digunakan hanya untuk takathur. Faham ya? Jadi alhayatul dunia, alhayatul kurba, yang sekarang, yang kini, dan asuflah, as yang dekat. Yang dekat. Kita ada di jauh. Ada akhirat jauh dan tinggi. Bila yang sekarang rendah, sufla, maka akhirnya itu kehidupan yang tinggi. Betapa tidak tinggi kebahagiaan di dunia, saya tadi, lima dekad sekalipun, tiba-tiba lenyap, hilang sama sekali. Selepas orang itu merasakan siksaan raka sesaat. Kan rendah, tidak ada nilainya. Demikian juga kesusahan hidup di dunia walaupun jalan pengasannya sangat lama nilainya tidak ada ya meskipun Kesuaihan itu tidak, tidak ada nilainya jika orang itu kelak di akhirat masuk surga baru masuk sekejap pun lupa segala kesusahan yang pernah dialami di dunia bahkan merasa bertuah karena kesusahan rupanya dia hanya perlu bersabar beberapa saat di dunia tapi mendapatkan surga kekal abadi bukankah itu keberuntungan yang sangat besar Sementara yang satunya berseronok, seronok, bersenang-senang, sesaat hakikatnya di dunia tak ada pun sesaat. tapi ia berakibat neraka kekal abadi. Jadi, seronok sesaat tapi menderita selama-lamanya. Ini mana dunia? Huh? Dunia. Kemudian tadi ibu azina dan apa nama uh, dan sebenarnya nanti itu uh, kemudian ya, kemudian. Walaupun kok disebut-sebut apa? Zina ya, zina perhiasan. Dasarnya dasarnya. Sih ini sebenarnya yakni al-mazharul dalam bahasa Arabnya. Pengertian azina az ay al-mazharul Sesuatu luaran yang dapat dilihat. Benda luar yang dapat dilihat, yang dizahirkan itu zina. Apa sih yang dapat dilihat oleh mata kita, didengar oleh telinga kita? Itu sebenarnya disebut zina. Jadi so, itu apa yang menempel dalam diri kita bahkan diri kita itu adalah zina karena nampak. Karena nampak. Bukan hanya kita pakai saja, diri kita itu pun zina. Apa yang nampak yang, ya hanya semacam. Orang Arab kata dipanggil adikur ad atau orang Arab kata itu hanya zina ay adikur ad decoration lah hanya hiasan luaran yang masya Allah bukan hakiki bukan hakikat hanya hanya luaran kita sudah pelajari dahulu mungkin ada yang mengikuti tentang hakikat kematian ibarat handphone yang sangat canggih Huh? Handphone canggih, harga mahal, dan macam-macam huh? orang pun kagum. Huh? Memanglah yang memegangnya wah hebat, yang memilikinya nanti orang akan pandang. Maklum, handphonenya hebat, penampilannya hebat, yeah. tapi sehebat manapun, semahal manapun, setanggih manapun, handphone. Bila SIM card tidak berfungsi, mau apa? Kan tidak bermanfaat. Itu namanya zina. Yang akan menilai, memberikan nilai pada handphone tadi. Sebenarnya bukan casing dia, bukan brandnya. Yang memberi manfaat, bernilai atau tidak, SIM card-nya itu. Nah, SIM card itu hatinya. Bila SIM card-nya hidup, berfungsi, handphone tadi walaupun tak cantik, menjadi berguna. Orang akan gunakan ada nilai dia. Tapi kalaulah dia secantik semahal manapun, pun, bila simkat rusak, ya paling-paling hanya letak jadi hanya dilihat nah, itu al ayat dunia. Baik yang sekalian, karena di dalam ayat ini hanya disebutkan dua saja innamal hayatud laibun walahun. Jadi saya ingin sampaikan di sini penjelasannya mungkin agak lebih sikit Apa beza antara laibun wa lahun? Apa beza antara lahun dan laibun? Lahun itu apa? Laibun itu apa? Jamaah sekalian, kalau dari segi bahasa lah, dari segi bahasa, laibun, laibayal abu, laibayal abu, itu sebenarnya lawan daripada. Didu al-jidduh. Laibun itu lawannya jidun. Jidun itu bersungguh-sungguh serius. Itu jidun. Lawannya laibun. Ini bermakna laibun yakni insanu amalan la Laibun la yakni orang melakukan suatu perbuatan bekerja ke apa yang dilakukan itu la naf'afi yang tidak ada manfaat sama sekali la fa'idata yang tidak memberi faedah sama sekali itu namanya laibun tapi jika amalan seseorang itu memberi manfaat memberi manfaat dan faedah tak boleh disebut laibun walaupun orang kata itu main-main. Anda lari sana, Anda lari sini, pagi-pagi jogging, pakai exercise. Kan orang kata main-main. Ada orang main bola, main bola. Ada orang suka, itu kan permainan tuh. Tapi jika kita lakukan karena kita ingin supaya kesehatan kita terjaga dan kita melakukannya, ha? ingin mendapatkan manfaat tadi, maka pejogeng, main bola, itu sudah tidak tak boleh lagi disebut laibun karena ada manfaat. Paham ya? Yang laibun itu betul-betul nir manfaat, nir faedah. Kosong, zero manfaat, zero macam budak-budak. Sebab itulah ibu ini peringkat budak-budak. Kanak-kanak, budak umur 7, 6 bulan, umur 1 tahun, bagi apa saja. Pasti akan digunakan untuk main-main. Kalau ditanya tak tahu untuk apa. Dia pun tak tahu tujuan dia buat apa. Itu namanya la'ibun. Sementara lahun daripada perkataan lahayalhu. Lahayalhu ay mayus hilul insan. Apa sahaja yang membuat manusia itu leka, lalai. Yakni, apa sahaja perbuatan... Yang bila kita melakukannya... Melalaikan kita daripada... Melalaikan kita daripada kewajipan. Maka perbuatan itu disebut lahun. Anda main bola. Anda... bersukan. Anda main bola, Anda bersukan. Jika niat Anda untuk sehat dan kemampuan kita main bola, ya paling-paling udahlah mungkin dalam setengah jam sudah penat. Jogging, ya sudahlah paling setengah jam sudah berpeluh-peluh. Ya sudah, karena memang niatnya untuk berpeluh, untuk sehat. Itu, Alhamdulillah, itu bukanlah ibu. tapi kalau anda bermain bola, anda main sukan, bahkan anda main apa saja. Kan? Masak, nak masak apa? Nak masak kerana lapar, nak makan. Alhamdulillah, itu bukanlah ibun. Tapi bila anda masak saja kerana hobi masak, masak saja. Sehingga melekakan kita daripada melaksanakan menelakan kewajipan. Maka memasak sudah menjadi lahwun. So, lahun itu hakikatnya bukan sesuatu yang tidak baik. Mungkin sesuatu yang kita itu benda yang baik. Yang bermanfaat. Tapi jika dengan melakukannya menyebabkan kita alfa. Kita leka meninggalkan kewajiban yang lebih penting daripada itu. Maka ia sudah lahun. So, hati-hati. Seorang lahun biasanya ia melakukan hanya untuk memuaskan diri sendiri memang puas kan begitu Lahuan itu kan tuh ya mesti untuk mencari kepuasan diri sendiri seakan dalam hidup mana kita melakukan sesuatu hanya untuk puas diri sendiri kan ada kewajiban ada kewajiban tidak salah katalah kita berkunjung kita berborak ya memang berborak karena lama berada dah tanya kabar bla 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 itu alhamdulillah itu disuruh. Itu dibenarkan. Tapi kalau borak kosong tak ada tujuan manfaat, itu namanya laibun. Itu namanya laibun. Tapi kalau kita borak begitu lama, makan masa yang sangat lama, sehingga kewajiban yang mestinya kita lakukan sebagai orang mukmin, sebagai suami, katalah bagi rumah tangga, sebagai istri bagi seorang suami, sebagai orang tua bagi anak, kan banyak kewajibannya. Karena kita asik berborak, kewajiban itu kita terabaikan. Maka borak dengan kawan tadi, walaupun isi borak itu ada manfaatnya, kita rasa ada manfaatnya, kita sudah terjerumus dalam lahwun. Paham ya? Jadi lahwun atau lahwunnya suatu amal itu bukan semata-mata karena amalannya. Ada tak manfaatnya, ada tak tujuannya, Faidahnya? Kalau ada, bukanlah laibun. Kalau tidak ada manfaat, hanya untuk memuaskan. Mana ada orang jogging hari hari saya pakai lepas lah, jogging jog, lagi 24 jam mana ada semuanya tidak ada tujuan apa hanya untuk memuaskan diri sendiri lah won demikian juga boleh jadi perbuatan yang kita lakukan itu ada manfaatnya pada awalnya pada akhirnya tapi jika kita melakukannya menyebabkan kita lalai daripada tanggung jawab yang lebih besar, kan setiap kita ini ada tanggung ya, jawab. Setiap kita ini ada tanggung jawab. Maka perbuatan itu sudah jatuh lah bun. Itu pengertian yang pertama. Dan dalam Quran, bahwa al-hayat dunia itu laibun walahun jika semua rezeki yang Allah berikan pada kita kita hanya gunakan untuk sesuatu yang tidak memberi manfaat yang tidak memberi faedah laibunlah kita atau kita gunakan rezeki Allah kesehatan kita gunakan waktu kita gunakan dan memberi manfaat boleh jadi tetapi karena kita asyik melakukannya sehingga menyebabkan kita alpa lalai akan kewajiban-kewajiban yang lebih besar daripada itu maka ada jatuh lahun aik anna kulla fi hadhil hayati dunya yakunu fardun yujbiru fihi al-mukallaf 'ala al-iqtiradi an ghairihi. sedia maklum jamaah ya, sekalian bahwa pekerjaan perbuatan amalan yang kita lakukan kesibukan yang kita lakukan selagi kita masih hidup ini ada kalanya ada yang fardu ada yang sunat ada yang harus tahu kan apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini, ada kalanya ada yang fardu, ada yang sunat, ada yang harus. Itu tak dinafikan. Loh. Kita semua tahu mana yang fardu, mana yang sunnah, mana yang yang harus, dan seterusnya, dan seterusnya. وَيُجْبِرُ فِيهِ الْمُكَلَّفِ عَلَى Bila orang itu berhadapan dengan yang fardu, oh ini fardu ini, ini mesti buat ini. Namanya. Kita sedang berhadapan dengan pekerjaan yang fardu, yang kita mesti buat. Bagaimana sikap kita saat itu? Yakni, alal i'radi ya'juiru mayajibu alal mukallaf al Wajib atas orang itu berpaling kepada yang lainnya. Seulangi, bila kita sedang berhadapan dengan suatu pekerjaan yang wajib bagi kita, yang fardu bagi kita untuk melaksanakannya, saat itu kita wajib memalingkan diri daripada selainnya. Jangan tinggalkan, maksudnya begitulah. Jangan yang fardu kita tinggalkan, kemudian kita melakukan benda lain yang tidak fardu. Walaupun benda lain yang tidak fardu yang kita lakukan itu katakanlah benda yang elok, tapi yang fardu terabaikan, maka kita sudah jatuh lahun. Nah, di sinilah perlunya kita memahami fik aulawiyat. Jadi kalau kita ingin selamat daripada gaya hidup lahun, la, la kita kena paham fik aulawiyat. Makfik keutamaan. Priority. Oh, mana ya dalam hidup yang lebih kami utamakan. Ini baik, ini baik, ini baik. Ini kita kena buat, kena buat, tapi ini nampaknya ini lebih utama, ini utama. Ini kurang utama. Ini fardu, ini wajib dahulukan. Kan begitu. Betul ya mas kalian. Ya. Dalam belajar pun demikian juga. Ya, dalam belajar pun, dalam cerita ilmu pun begitu juga bagi kita yang masih ada waktu, masih sehat, masanya banyak peluang banyak ya kita boleh belajar semuanya. Semua kita pelajari, ini pelajari itu pelajari. Alhamdulillah. Tetapi suatu saat mungkin kita tak cukup masa untuk belajar semua tadi. Walaupun semua tadi benda yang banyak tu kita belum tahu. Eh, saya kena tahu itu, kena tahu itu. Banyak yang kita belum tahu dan kita pernah belajar semuanya. Masalahnya, masa yang ada tidak mencukupi. Itulah. Bila masa yang ada tidak mencukupi, bila kita pelajari semuanya, saat itulah kita benar-benar dituntut kebijaksanaan kita. Mana agaknya perkara yang kita dahulukan. yang mesti kita dahulukan. Jangan kita memilih sesuatu belajar yang sebenarnya kurang kita perlukan. Sementara yang kita amat perlukan, kita abaikan. Ini bukan masalah yang penting belajar. Bukan. Bukan begitu. Bukan begitu. Nah ini yang tahu kita masing-masing. Karena peluang, kemampuan, keupayaan, setiap kita berbeza-beza. Sebab kalau tidak mas sekalian, kita mempelajari sesuatu yang sebenarnya baik tapi dengan sebab kita melalui sesuatu yang walaupun ia baik mengabaikan sesuatu yang lebih baik, yang lebih mustahak, maka belajar kita itu sudah jatuhlah bun. Paham ya? Ini ini maksudnya yang pertama ini. Yang pertama ini. Jadi, itu sendiri hakikatnya, ya, Mas. Kan, pembuatan yang dilakukan ini tidak semestinya pembuatan yang sia-sia, tidak mungkin yang baik. Sehingga, saya yakin semua sudah tahu dalam Al-Quran, Allah telah berwasiat kepada kita. Ada sepuluh wasiat, Allah kan dalam Al-Quran, saya yakin semua telah pelajari itu, sepuluh wasiat. Kan Imam Asyafi'i rahimahullah pernah berkata, jika sekiranya seseorang itu tidak cukup masa untuk belajar agama semuanya. Jika sekiranya tak cukup masa untuk belajar agama semuanya. Dan mengamalkan semuanya. Dan mengajarkan semuanya. maka memadailah baginya mempelajari, memahami, mengamalkan dan menyampaikan 10 wasiat Allah. Cukup. Dalam Quran ada 10 wasiat Allah. Kalau masih ada masa, ya pelajari semuanya beralif hingga ya. Bahasanya dipelajari, terjemahnya dipasai, susunan katanya dipelajarinya. Kalau belum ikhropnya dipelajarinya. Aspek balagohnya di pelajaran. Kalau perlu kan masih banyak masa. Ini jika sekiranya masa sudah amat sangat suntuk. Maka tumpukan pelajaran pada 10 wasiat Allah. Difahami, diamalkan. Sudah selesai. Sebab kalau tidak nanti. Kita akan melakukan benda yang baik. Meninggalkan yang lebih baik. Kita akan sibuk dengan yang sunat. Meninggalkan yang fardu dan itu namanya lahun. Ha? Namanya lahun. Sebab itu bila kita sudah berhadapan kepada yang fardu, yujbiru fihil uh, mukallaf ala an Berhadapannya kita dengan perkara yang wajib yang fardu memaksa kita untuk berpaling dari selainnya. Berpaling dari selainnya. Maknanya kita jangan fikir yang lain. Fardu selesaikan dahulu. Selesaikan dulu. Waman agbala alal batil. Wajaba ali ayu do'anil haqi tamaman. Sebaliknya bila orang itu berhadapan kepada benda yang salah. Maka wajib ia segera memalingkannya. Malingkan dirinya daripadanya. Seratus peratus bila ia berhadapan dengan yang batil wajib ia memalingkan diri wajib tinggalkan untuk buat yang lain walaupun yang dia yang lain itu mungkin hanya sunat mungkin hanya harus begitulah paham ya bila kita berhadapan dengan benda yang fardu kita hendaklah palingkan diri kita pada selainnya termasuk yang sunat apalagi yang harus lebih-lebih lagi yang haram tapi jika kita berhadapan dengan yang haram palingkan diri kita daripada yang haram itu kepada selain yang haram sama ada yang selain haram itu sama ada wajib, sunat, ataupun harus. Sebab kalau tidak, hidup kita menjadi sia-sia. Laki mata laha. Laki matalah itu tidak ada nilainya. Itu cara cara memandang uh, kehidupan. Mari kehidupan. Itu satu di antara maknanya. Ya. Ada makna lain ya mas kalian. lak la'ibun itu yakni. Tolabul farah bima la La'bun la itu yakni mencari kepuasan, mencari kesenangan dengan apa yang tak sepatutnya ia cari. Mencari kesenangan, mencari kepuasan dengan apa yang tak sepatutnya ia cari. Kalau orang mencari kesenangan, ya carilah dengan cara yang dibenarkan agama. Tapi mencari kesenangan, kepuasan yang agama tidak benarkan itu labun. Dan itu al-hayatu dunya. Itu tercela. Sementara lahwun, ini makna yang lain ya, makna kedua. Sarful hammi bima sinu Lahun itu memalingkan perhatian, memalingkan perhatian daripada sesuatu yang tak sepatutnya ia memalingkannya, memalingkan perhatian daripada sesuatu yang tak sepatutnya ia memalingkannya. Anda seorang staf, seorang pekerja di satu syarikat. Ada tugasan yang diamanahkan untuk diselesaikannya. Bermula daripada pukul 8 katalah ini tugasan bla 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 bla. Itu sesuatu yang perlu kita beri tumpuan. Tiba-tiba kita tinggalkan tugasan itu untuk kita pergi Bagaimana? Bukan pergi nak rehat, bukan pergi nak apa. Oh, pergi ke masjid. Pukul 10 dah keluar. Kenapa nak, nak sembahyang duha? Saya sembahyang duha. Berapa lama? Ya, 8 rakaat namanya. Panjang tu, banyak 8 rakaat. Wirid lagi doa panjang lagi. Satu jam setengah baru balik ke ofis semula. Baru berapa ketiga, sudah lunch break. Tengah hari kemudian pergi, sembahyang zuhur, jamaah lagi. Orang lepas solat, fantasi rufilat, dia wirid bukan main panjang. Sempat baca Quran. Masuk ofis pukul tiga setengah. Bukan sembahyang duha itu tidak baik. Bukan sholat zuhur berjamaah itu tidak baik, bukan dilarang, disuruh. Tapi Anda sudah meninggalkan sesuatu yang sepatutnya Anda tidak boleh tinggalkan. Melaksanakan kewajiban itu adalah sesuatu yang mesti kita beri perhatian. Jangan kita memalingkan diri kepada sesuatu yang kita tidak boleh palingkannya. Walaupun kita nikah itu untuk melakukan benda yang sebenarnya tidak salah. Karena untuk solat duha. Solat duha. Nah, di sini lagi-lagi saya katakan kena faham fik awlawiyah. Mana yang lebih utama? Melaksanakan tugas sebagai pekerja yang diberi amanah oleh syarikat untuk menjelaskan tugasan, dan ia akan digaji, ataupun meninggalkan itu untuk pergi sholat duha. Mungkin bagi seorang tadi, lebih puas rasanya sholat duha. Ya. Kalau dia puas, mungkin dia lebih puas. Tapi ini, menurut yang kedua ini, ini sudah perbuatan yang salah. Salah bukan karena sholat duhanya ya, salah karena meninggalkan perkara yang wajib untuk meninggalkan perkara yang tidak wajib atau sibuk dengan perkara yang baik tapi mengabaikan perkara yang lebih baik. Sama dengan yang atas tadi, itulah bun. Dan banyak lagi banyak lagi penjelasan yang akan panjang nih pendapat ulama saya kutipkan di sini. Karena apa kaitannya itulah al dunia itu sebab itu Allah kata kamu kejarkah itu ada kamu akan terperdaya karenanya jadi lagi sekali al dunia bukan benda bukan berupa benda seperti mana rumah, seperti uang, bukan jawatan, bukan kereta, bukan baju, bukan pakaian, bukan, bukan, bukan. Al-hayatu dunia itu yakni ada dalam diri kita, dalam diri manusia. Bagaimana kita memandang hidup ini? Bagaimana kita menggunakan nikmat Allah yang banyak ini? Adakah kita gunakan eh? untuk kepuasan kita di sini yang hakikatnya rendah atau segala yang kita lakukan ini kita sentiasa mengambil kira kesannya di akhirat nanti macam mana. Orang boleh jogging dapat pahala. Ada orang boleh jogging mungkin dapat sia-sia. Ini bergantung pada kefahaman orang itu. Orang naik kereta katalah. Katalah orang naik kereta. Keretanya apa? Ya, kereta biasa saja umpamanya. Keretanya biasa-biasa saja. Ya mungkin proton, apa sudah biasa. Mungkin walaupun keretanya tidak seberapa cantik, mungkin dia telah alhayatu dunia. Sebab terletak, tergantung pada apa yang dia fikirkan tentang kereta yang dimilikinya. Untuk apa dia? Sebetulnya yang satu mungkin, Masya Allah, Pak Kita bukan main besar. Cantik, mahal. Jangan kata, weh orang tu abdu dunia lah. Macam mana boleh? Eh, tengok kereta dia lawa-lawa. Mahal pula, itu mesti abdu dunia. Masya Allah. Itu karena kita mungkin kurang memahami apa makna adunya. Ha? Mana adunya. Ini, ya Mas Kiran. So, itu saja yang saya sampaikan. Kita akan sambung pada kesempatan yang lain, insya Allah. Bila disiinkan oleh ya Allah Subhanahu Wa Taala yang benar pada Allah juga, yang silap kelemahan dari sendiri, mari kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah al asri Subhanak Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana fiy khus illa alladhina amanu wabish-shalihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bis-sabr. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh.